Hai guys, kembali lagi bersama kami Imsadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sekaligus berbagi mengenai firmware Realme 1. Buat kalian semua yang memiliki file ini, jangan ingin melakukan flashing, kalian langsung mendownloadnya melalui tautan di bagian deskripsi yang sudah kami sediakan linknya. Dan buat kalian yang ingin mengetahui mengenai firmware ini, kalian bisa simak terus video ini. Setelah kalian sudah mendownload firmware ini, kalian bisa langsung mengumpulkannya. Ini adalah firmware OTA yang bisa kalian gunakan untuk melakukan flashing dengan recovery mode atau dalam mode recovery. Dan ini adalah file dengan download tool. Kita akan ekstrak untuk firmware yang dalam format RAR, karena di dalamnya masih ada beberapa file yang perlu kita ketahui, sehingga kita akan review mengenai firmware ini. Kemudian setelah kita ekstrak firmware yang dalam format RAR, kita ekstrak juga MTK driver atau MediaTek preloader. Ini adalah USB driver yang nantinya kalian harus install di komputer, karena ketika ingin melakukan flashing Realme 1 ini dibutuhkan USB driver, karena jika dia bisa dalam keadaan EDL mode diperlukan untuk bisa terhubung dengan baik. Oke, sekarang kita akan lihat, ini adalah USB drivernya. Kalian bisa install USB driver ini hingga selesai di komputer kalian ya. Kemudian jika sudah menginstal driver ini, kalian bisa langsung memilih file yang mana yang ingin kalian gunakan. Jika kalian ingin melakukan flashing menggunakan dukungan download tool, kalian bisa mendapatkan toolnya di dalamnya, sudah tersedia dalam satu paket firmware. Kita akan coba refresh sebentar, kita akan langsung jalankan tool ini. Oke, kita tunggu proses loading. Tidak lama kemudian tool akan terbuka di layar komputer kalian. Dengan demikian kalian bisa langsung login menggunakan firmware ini dan melakukan flashing pada device kalian. Oke, mungkin cukup sekian review kami mengenai firmware Realme.